Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 6, subtema 2, muatan IPA. Cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah, hingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada tiga cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Berikut contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan, gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Yang kedua, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Nah, ketika tangan memegang cangkir berisi teh hangat, tentu tangan kita akan merasakan panas. Dan jari-jari tangan terasa hangat saat memegang gelas berisi teh hangat tersebut. Yang ketiga, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Kemudian yang keempat, mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Dan contoh yang terakhir, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Nah teman-teman, itu adalah beberapa contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Berikut ini contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air, air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Selanjutnya, contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, suhu di darat lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Sementara itu, angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Selanjutnya, contoh peristiwa konveksi yang ketiga yaitu
sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Berikut ini contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Nah, panas yang terasa di dekat api unggun terjadi karena adanya proses radiasi. Kemudian, contoh yang kedua yaitu panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Dan yang keempat, menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sudah mengetahui macam-macam cara perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi? Adanya perpindahan kalor ini dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ibu lebih mudah merebus air menggunakan panci. Udara dapat bersirkulasi melalui jendela. Atau baju lebih cepat kering di bawah terik matahari. Namun, kita tetap harus berhati-hati dalam beraktivitas. Perpindahan kalor juga dapat merugikan. Misalnya, saat masak air, kita tidak boleh meninggalkan kompor yang sedang menyala. Kita harus memastikan air sampai mendidih. Jika sudah, segera matikan kompor. Hal ini dapat menghindarkan kita dari bahaya kebakaran. Perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya berikut. Perpindahan kalor yang pertama yaitu konduksi, contohnya memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya, air lebih cepat mendidih. Kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasinya yaitu yang pertama memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Yang kedua, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi, contohnya adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasinya, yang pertama menggunakan tutup panci saat masak air. Yang kedua, tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci tersebut. Selanjutnya, perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Contohnya, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Dan antisipasinya yaitu menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Oke teman-teman, untuk tugasnya, teman-teman silakan kerjakan latihan pada buku Bupena 5C, tema 6, subtema 2, halaman 49. Di situ latihannya ada 4 soal, silakan teman-teman kerjakan di buku latihan ya. Setelah selesai, nanti tugasnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan. Selamat mengerjakan teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Semoga Allah memberi kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Cukup sekian pembelajaran tematik tema 6 subtema 2 muatan IPA pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Tetap semangat ya teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha, dan semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.